Barang kuning di Alfamart, cek. Pas banget nih, keranjangnya aja udah warna kuning. Hari ini mau ngeborong yang gede dan panjang. Nah, ketemu juga nih, permen marshmallow pisang. Langsung aja kita bungkus masuk. Selanjutnya, karena tisu udah habis, saatnya kita beli tisu satu. Sesekali kalau kita beli mainan Alfamart, enak kali ya. Oke guys, selanjutnya kita ambil dari cheese nabati. Dan kita ambil yang paling belakang guys, biar fresh. Maaf guys, gue pendek, jadi susah banget ambilnya. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Selalu ingat itu guys, kalau lihat beginian. Langsung kita masukin juga guys, dan tiba-tiba jadi berat banget keranjangnya asli. Dari tadi ngomong terus awas saatnya kita beli minuman guys. Sebenarnya awalnya mau ambil yang minion guys, tapi dia warna orange, jadi ambil yang ini aja. Barang kuning selanjutnya, kita ambil es krim seperti biasa, part favorit. Dan part yang paling gua gak favorit, sate bayam. Guys, campur semua yang warna kuning dan dijadiin permen kapas. Gak usah lama-lama guys, langsung aja kita mulai ke videonya. Di sini aku udah siapin mesin permen kapas dan tempat es krimnya. Makanan kuning yang pertama, kita punya mangga guys, langsung aja kita masukin ke dalam panci. Makanan kuning yang kedua, di sini ada mayones, kita pakai dikit aja guys, karena kita bakal campurin banyak makanan lain. Nah, selanjutnya kita tambahin keju nih guys. Pasti rasanya jadi unik banget. Gak sabar lihat hasil kira-kira kayak gimana ya guys rasanya. Biar rasanya gurih dan manis, kita tambahin susu kental manis guys. Ini aku juga kebetulan sisa dikit doang. Next, kita bakal taruh blue band dikit. Komen ya guys, menurut kalian hasilnya bakal yay, enak atau iuh, gak enak. Menurut gue nanti hasilnya bakal lumayan enak nih guys. Jadi bakal creamy gitu. Hampir selesai nih, kita tambahin soda kue biar bagus. Biar rasanya jadi nano-nano. Dan karena gue suka sama asam, jadi kita tambahin markisa guys. Tiba-tiba jadi wangi banget sih ini. Dan secret ingredient di MasterChef kali ini adalah bimoli guys. Jadi biar teksturnya lembut. Permen kapas lembut jam warna merah di rumah, cek. Pertama-tama pakai karet warna merah dulu, soalnya siap-siap mau mandi. Totalitas banget, karpetnya juga harus warna merah dong. Aku udah siapin handuk juga dan pastinya juga merah. Next, kalau udah saatnya skincare-an guys. Wah, kebetulan banget nih skincare aku banyak yang warna merah. Nah, ini ada parfum aku juga, bahkan cairannya warna merah. Next, gak kelupaan skincare yang ada di dalam laci aku guys, ini juga warna merah. Nah, ini aku udah pernah beberapa kali kasih tunjuk di video aku juga. Bagus banget buat yang kulitnya kering lagi iritasi, butuh hidrasi, pakai ini aja. Teksturnya juga lembut dan wanginya juga super gentle. Bagi yang nanya, ini watermelon hydrating juice. Kalau udah, aku sempetin juga ke Alfamart, soalnya aku mau beli margarin. Komen ya, selanjutnya warna apa lagi? Barang coklat di Alfamart, cek. Yuhu, beruntung keranjangnya ada warna coklat. Hal yang pertama yang gue lihat ini adalah ambil snack sehat di sini. Lah, ini isinya permen coklat. Wah, ternyata sehat guys permen coklat. Next, seperti biasa naluri mama mengatakan yes kepada diskon. Isi lebih banyak 20%, langsung ambil guys. Kaget banget lihat area coping, semua labelnya itu warna kuning, semuanya promo guys. Bagi yang belum tahu label kuning ini artinya promo guys, ayo kita ambil guys. Kira-kira yang mana ya? Lanjut di sebelahnya ternyata ada mie, langsung kita ambil. Lagi-lagi insting mama selalu keluar, dan hari ini gak tau kenapa promonya banyak banget guys. Seperti biasa guys, section paling favorite yaitu es krim. Ini rasa baru nih guys, rasa boba cream cheese gitu. Seperti biasa kita pilih yang paling bawah guys, yang paling perfect. Dan sate yang paling deg-degan, sate bayar. Sambil nunggu warna biru di Alfamart, cek. Baru mulai keranjangnya udah warna biru aja nih. Hal yang pertama yang kita ambil tisu guys, soalnya stoknya udah habis di rumah. Ambil satu cukup kali ye. Next, lagi-lagi Ramadan tiba, Ramadan tiba. Gak bakal stop guys sampai Ramadan. Wah, baru nih kayaknya ada mainan Doraemon kali ini yang warna biru. Nah, gini nih sering kejadian gak ada harga waktu disuruh bayar, ternyata mahal. Dari tadi kayak belum ambil nih makanan yang manis, kita ambil dulu satu. Pas banget adek gue hobi banget baking, belakangan nih kita beliin tepung. Karena dari tadi ngomong mulu, saatnya ambil minum guys. Ini kita ambil yang Chimori Fresh Milk, yang susu, full cream, yang biasa aja. Kita ambil satu guys. Kalian guys, Pocari Sweatnya satu, karena udah lama banget gak minum. Saatnya paling tidak ditunggu guys, saatnya bayar. Barang item di Alfamart, cek. Kayaknya gak bakal ketemu banyak deh. Ini aku udah ganti baju aku jadi warna hitam juga. Barang pertama yang diambil adalah tisu guys. Ayo kita ambil, satu aja cukup kali ya. Kalau udah kita ambil mie warna hitam guys, kita ambil yang ini. Apalagi ya guys yang warna hitam. Nah, ketemu nih ada cabai tapi warna hitam. Kita ambil satu guys. Hampir kelupaan kalau warna hitam inget kecap dong guys. Kita ambil kecap manis. Dan hashtag no endorse, ini bon cabai yang level 15 enak banget guys, serius gak terlalu pedes. Untuk minumannya kalau warna hitam aku cuma keinget satu sih guys, yaitu Coca-Cola. Kita ambil yang bagian depan aja guys, gak apa-apa. Next, tiap episode kita pasti ambil permen, kali ini kopi kok. Dan sepertinya yang paling dinanti-nanti adalah es krim guys, karena aku suka banget. Kita ambil ketan hitam, gak apa-apa nih bungkusnya ungu, tapi yang penting namanya ketan hitam. Ada juga ini Oreo rasa baru guys, ini unik banget seriusan. Jadi kalau dibuka bentuk dalamnya itu kayak pillows gitu, tuh kan bentuk kotak, dan waktu digigit dalamnya ada krim gini, enak banget. Sebelum 4 jam borong warna biru, cek. Pertama-tama kita akan buat cetakan tangan yang super terkenal. Oke guys, kita kocok dulu, ini bakal jadi cetakannya nanti. Selanjutnya masukin tangan kita guys dan cabut kalau udah kering. Next, masukin semen deh. Dan
Dan kaget banget guys, waktu kering hasilnya malah jadi kayak gini. Ya ampun, kok bisa ya? Haus banget nih sate minum-minuman warna biru juga. Wah, unik banget nih minumannya. Jadi minuman birunya dibuka pakai alat ini guys. Karena takut muncrat, kita buat di sini ya guys. Dan 1, 2, anjrot guys, muncrat. Untung aja bukanya di sini. Nah, gemoy banget nanti kelerengnya di bawah kayak gini nih. Dan rasanya semeriwing gitu guys. Sodai kebanyakan sih, menurut aku gak gitu suka. Next, siapa yang ditunggu-tunggu seperti biasa permen kapas warna biru. Kita masukin dulu permen kapasnya. Kalau udah, tunggu beberapa saat dan tuh kan bulu-bulunya udah mulai keluar. Wah, lucu banget guys, bentuknya kayak bentuk awan gitu.